Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, gimana di kabar kalian? Perkenalkan, saya Kepada Aksari Pratama, siswa kelas 10 dari SMA Negeri 1 Toro, Kabupaten Grobogan. Karya lomba kali ini di FLS 2N, saya membuat produk fashion Mooncap Exploder. Rinaldi Yunani, seorang perancang aksesoris yang terkenal di Indonesia, yang berhasil membuat masyarakat. Dari sinilah, saya terinspirasi untuk membuat produk fashion Mooncap Exploder. Berupa topi yang berbeda dengan topi pada umumnya, karena saya menggunakan bahan kerajaan yang saya anggap sendiri, yang dibandingkan dengan aksesoris yang saya gunakan dengan berbahan seperti kalung bekas, kalung jagung, dan bahan-bahan lainnya. Selain itu, Grobogan terkenal akan merupakan dari ular Joko Rindu yang berbunyi naga putih dari Laut Selatan yang ingin pergi ke Medan Samuan. Namun saat ia di tengah perjalanan pulang, ia ingin melihat bagaimanakah dirinya sehingga ia keluar dari gedung itu dan berubah menjadi wujud manusia dan dirinya. Makanya ia disebut Joko Rindu. Sampai saat ini, tempat munculnya Joko Linglung masih diakini sebagai asal-usul Gledugu. Gledugu juga merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Grobogan. Hubungan asing yang muncul dari Gledugu dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat pembuatan jajanan. Maka dari itu, mutiara yang bergelar di ini mengartikan bahwa sebagai jajanan hasil produksi masyarakat. Dan sebuah naga putih ini mengartikan yaitu sebagai Joko Linglung yang berwujud naga putih. Dan di tengah ini merupakan tempat keluarnya Joko Linglung dari dalam tanah. Itulah cerita filosofi tentang produk fashion Mooncap Exploder yang saya buat, yang berfilosofikan tentang legenda Gledugu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.